Salam sejahtera. Semua orang dah tahu, satu Malaysia dah tahu, iaitu produk Kowei. Ha, nampak dekat belakang sana? Ha, tu dia terang-tang-tang dah. Dia cerita dekat situ. Zuran nak cerita sikit lah, macam kita flashback balik. Kita flashback balik pada zaman-zaman dulu kala. Okay, zaman kita punya nenek, zaman atuk kita. Orang zaman-zaman dulu kan, minum tak air? Okay, orang zaman-zaman dulu minum tak air? Okay, semestinya lah, mestilah minum. Kan? Sebab orang kata air ni sangat penting untuk tubuh badan kita. Orang kata semua, orang kata manusia ni memerlukan air dalam tubuh badan. Cuba bayangkan kalau kita tak minum air satu hari, rasa macam mana? Okay, sebanyak 70% lah. Okay, so kita semua pun tahulah yang mana air yang kita minum tu, okay, datang daripada parit. Okay, parit akan lalu ke sungai. Maka sungai akan lalu ke loji. Okay, dan apabila lalu ke loji, maka dia akan hantar ke kawasan perumahan, iaitu kitalah. Okay, kawasan perumahan kita, kawasan kampung, yang itulah air yang kita minum. Orang kata manusia ni dia tak tangkap ikan kan, tapi apabila masuk kepada area kita, zaman kita, dekat sungai, dekat sungai, ada lagi tak orang tangkap ikan? Mestilah ada lagi. Tapi Yura nak hampa cuba tengok balik dekat kawasan sungai, kebanyakannya orang kata apa, orang-orang yang penguasa ni, okey, akan tangkap orang. Tangkap buat apa? Tangkap mereka-mereka ni yang mana orang kata apa, pihak yang tidak bertanggungjawab keluarkan bahan-bahan toksik ke dalam sungai. Betul ke tak betul? Kalau betul, angguk. Angguk pandai. Hampa yakin ke air yang hampa pakai dekat rumah tu air yang sihat? Yakin ke? Fikir sejenak. Ting 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 ting. Okey. Sihat ke? Kalau macam zaman sekarang ni nak minum air direct pun orang dah takut, betul? Tapi pernah tak hampa terminum? Orang kata terminum air tersebut, terminum air paip. Okey? Mesti ada kan? Kenapa air sesetengah tempat berbau? Kenapa ada sesetengah air yang mana dia berwarna? Okey, warna kadang-kadang warna kotor sikit kan? Pernahkah hampa nampak paip-paip yang dekat bawah tanah tu dia akan cuci setiap bulan, cuci setiap tahun? Disebabkan inilah orang kata punca kita punya air kotor. Kalau kata kita minum air yang tidak dicemar, air yang tercemar penyakit apa? Penyakit disebabkan virus dan lain-lain lah, ataupun disebabkan masalah buah pinggang. Okey, buah pinggang adalah benda yang sangat-sangat penting dalam tubuh badan kita untuk tapis. Nak cerita pasal kesihatan lah, sebab bahagian kesihatan ni Zura bukanlah nurse, tapi sekurang-kurangnya dengan Zura bekerja di satu platform membantu untuk meningkatkan kita punya tahap kesihatan kita. Zura tak kata didih tak sihat ya. Zura tak kata panaskan air tak sihat, tak. Boleh minyak kuman tapi tak dapat nanya. Okey, TikTok. Okey. Satu produk yang sangat bagus iaitu produk Kowei Neo Plus. Kowei Neo kini kembali lebih hebat. Dapatkan Neo Plus terbaru yang diperhebat dengan hanya RM65 sebulan. Apabila kita menggunakan penapis air, boleh dapatkan air yang bersih, selamat untuk diminum. Ada banyak suhu. Suhu apa? Okey, so salah satunya dia ada air panas, air sejuk dan juga ambient. Dia dengan air panas dan sejuk. Isi padu tangki 5.8 liter dan servis percuma setiap 2 bulan sepanjang 7 tahun. Wow. Hello. Ni Zura buat masuk nak. Masuk. Dua. So yang ni push, ini adalah bahagian air panas. Nampak dekat sini dia nampak blub 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 blub. Okey. Yang ni adalah air panas lah. So Zura akan tekan push. Okey. Sakitnya panas. Okey, Zura akan set selama 6 minit. So start. Nampak?
Ha, okey. Jadi kalau macam contoh dekat kedai-kedai, okey, kedai macam selalu kita tahulah air mineral adalah air yang orang kata sihat untuk diminum. So kita pi kedai runcit, kita pi kedai pam, air mineral pun kita boleh dapat satu botol RM2.80. Tetapi dengan produk Koway, okey, satu hari hanya RM2.16 sahaja boleh dapatkan 3 suhu dan juga boleh guna untuk 3 orang. Orang kata ini adalah harga yang paling murah, harga yang berbaloi dan juga sangat sesuai digunakan produk Koway Ambient. Macam dulu bagi kita ada 3 suhu 2.5 liter, air sejuk 2.3 liter, air panas 1 liter. Okey, sangat-sangat sesuai bagi family yang kecil lah. Okey, 2 hingga 3 orang. Tapi Zura boleh tak nak buat susu FM, nak bancuh susu FM? Boleh tak Zura? Boleh, tak ada masalah. Buat susu baby, tekan air panas sikit, tekan air ambient sedikit. Okey, dah boleh dapat susu baby, dah tak perlu nak masak-masak dulu macam mana nak kena panas air dalam jak. Dengan Koway, hanya satu sentuhan boleh dapat air panas untuk buat Maggi. Okey. Di hujung jari, semua di hujung jari kan? Oh, tengok. Ui, hujan-hujan ni makan Maggi sedap ni. Tak apa. Ni tak kita bubur. Okey. Dengan kemunculan produk Neo Plus ni, dia ada Eco Mode. Eco ni menjimatkan penggunaan elektrik. Ini dia ada button safety lah. Chai punya lock. Okey. So dekat sini takkan ada masalah baby tangan melecur ke, tapi memang betul-betul panas Zura bagi tahu. Tapi jangan risau, kita ada chai lock dekat sini lah. Okey, boleh on dan juga boleh off. Ui, panas ni pegang Maggi pun tak masuk panas. Okey, sudah cukup dah 6 minit. Tu dia. Ui, panas. Panas ni. Ui. Tu dia. Okey, so part kita punya Neo Plus ni, itu antara kelebihan-kelebihan dia. So dia starting in 20 untuk submit sampai 27 hari bulan hari tu. Siapa cepat dia dapat. Ya, ini bukan selalu dia keluar anak. Bukan selalu dia keluar. Okey, dia akan keluar ada hari-hari yang tertentu untuk dalam lingkungan 2 ke 3 orang sahaja dalam satu rumah. Always back and better. Get the new improved Neo Plus for just RM65 a month. Wow, with hot and cold water, plus 5.8 liter tank, plus free service every 2 months for 7 years. Wow! Neo Plus, the essential purifier everyone can own.